Dai ba ma. Anya na puli bae moli ba ma. Ada akhirnya kita balik ke rumah bapak ibunya. Aduh. Meja sande. Ana cesan try. Habis baterai ya. Tega. Prak bapak. Inilah suasana rumah beliau di kampung. Yang ini anaknya Dai, Bama ada. Dai itu habis, jadi bahasa Tunjung ke Dai. Kalau bahasa saya Dayak Benoa. Abi, jadi dah itu habis. Jadi kata bapak lupa tadi kami berdua singgah beli bama buat makanan ayam beliau di belakang. Jadi istirahat dulu kita. Panen nanas. Nah, jadi beliau ada pelihara babi, babi peliharaan beliau. Saya lewat belakang dapur tadi dikira kasih makan. Nanti bapak kasih makan saya panen buah nanas kita. Lihat di belakang rumah bapak ini. Ini adalah kebun beliau, hutan. Jadi beliau bangun rumah. Kita cari lagi nanas. Seperti ada yang matang. Kita jalan di belakang dulu. Wow. Waduh, sayang sekali. Busuk dimakan tupai tanah ini, teman-teman. Kita mencari lagi seperti ada yang matang. Tupainya dimakan tupai. Jadi tupai tanah itu suka makan nanas dia. Oh. Kita balik lagi. Kita lihat ini matang. Nah, ini bisa diambil. Tua dia. Kita bisa panen. Walaupun tidak matang kita ambil. Jadi kita dapat dua buah nanas. Bapak banyak banget pelihara ayam. Nah, ayamnya pada makan. Wah, belarian. Jadi mungkin puluhan ekor nih pelihara beliau. Ayam di kandang, ayam jago semua. Ini bawah ini indukan. Sekitar 50 ekor lebih ini teman-teman. Jadi banyak banget peliharaan beliau. Di belakang rumah beliau juga bangun walet. Jadi lama saya nggak berkunjung ke rumah beliau. Tahun 2015 dan yang sekarang hampir 6 tahun. Kita lihat di depan rumah beliau ada salah satu patung belontang. Kita lihat nanas. Ini pinggir jalan, jadi tembusan ke arah perusahaan, teman-teman. Kita lihat ini adalah parking belontang acara beliau tahun kemarin. Ini dah. Sudah biar kita yang di kampung ini yang ngukir. Buka cewek ini megang tas. Bagus banget. Wow, silau.